Sebuah video memperlihatkan Direktur Utama Perumda Pasar Niaga Kertara Harja Kabupaten Tangerang, Saifunur Masah, tengah memamerkan gepokan uang dalam piring viral di media sosial. Berikut dari video tersebut, Saifunur pun mengaku salah dan memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu disampaikan oleh Bupati Kabupaten Tangerang Ahmad Zaki Iskandar pada Rabu 2 Februari 2022 kemarin. Pengunduran diri Saifunur dilakukan setelah rekaman video dirinya sedang memamerkan beberapa gepok uang di atas piring beredar dan viral di media sosial. Zaki Iskandar mengatakan pengajuan pengunduran diri Saifunur diserahkan pada Rabu 2 Februari 2022 kemarin. Pengunduran diri Saifunur kemudian diumumkan kepada publik melalui konferensi pers. Zaki menyebut dirinya telah menyetujui pengunduran diri tersebut dan efektif mulai Rabu setelah pihaknya membuat surat keputusan atau SK pengunduran diri tersebut. Zaki juga meminta maaf atas beredarnya rekaman video itu. Ia berharap hal ini menjadi pelajaran untuk ASN dan jajaran direksi BUMD di Kabupaten Tangerang untuk menjaga sikap dalam keseharian maupun di media sosial. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pria pamer uang tumpukan duit Rp100.000. Dalam video yang beredar, tampak Saifunur tengah mengambil tumpukan uang menggunakan sendok dan garpu seolah-olah hendak makan. Dalam pengakuannya, video tersebut dibuat pada 15 September 2020 lalu, saat Saifunur telah menjabat 1 tahun 6 bulan sebagai direktur. Ia mengungkapkan uang dalam video tersebut adalah uang pribadinya. Saifunur menyebut membuat video itu hanya untuk bercandaan. Demikian informasi kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!